Kami di Polres Metro Bekasi Kota melakukan peningkatan pengamanan karena situasi Mapolres ini juga adalah kantor pelayanan publik. Banyak masyarakat yang hadir di kantor polisi untuk mengurus surat-surat, ada yang mengunjungi tahanan dan lain-lain. Intinya kita terapkan standar operasional prosedur pengamanan terhadap semua orang yang masuk. Kami periksa identitas, keperluan, kemudian barang bawaan tetap diperiksa. Ini kita lakukan untuk pengamanan daripada anggota yang bekerja di Mako, karena tidak menutup kemungkinan nanti juga sebagai sasaran daripada ancaman yaitu kantor polisi, dekat polsek juga demikian, dekat pospol, kemudian anggota kita yang berdinas di lapangan tidak sendiri, dia selalu dengan partnernya, dengan sistem buddy system, sehingga bisa saling melindungi. Ini yang kami terapkan, kami tekankan kepada anggota betul untuk menjaga keselamatan diri. Untuk anggota yang di lapangan, apakah dibekali senjata, Pak? Anggota masalah senjata, tentunya ini ada prosedur tersendiri. Bagaimana anggota menggunakan senjata api dinas, ada prosedurnya. Jadi tidak semua memang dilengkapi, tapi mereka saling melindungi untuk masalah senjata ini. Pak, sistem one gate ini diterapkan juga Pak, di Polres, Pak? Di Polres kita one gate system, jadi untuk mengkonsentrasikan kepada pengawasan penjagaan di pintu masuk, kita terapkan satu pintu untuk keluar dan masuk. Ada penambahan personil di gate-gate masuk gitu nggak Pak, di kantor-kantor polisi? Kami tingkatkan penjagaan di sini, termasuk dalam penambahan jumlah, sehingga anggota yang berjaga juga bisa saling bergantian dengan jumlah yang cukup. Selain di Polres sendiri, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.